informasinya sedang memantau apa namanya distribusi dari minyak goreng juga ini Pak, Pak Roy. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf baru bergabung dan ini saat ini sedang dalam perjalanan mendampingi Pak Menteri Perdagangan. Okay. Kunjungan kerja di retail modern. Kita sekarang berada di Tip Top Rawamangun dan sekarang sedang menuju ke salah satu supermarket lagi di Kelapa Gading untuk memantau bagaimana sebenarnya ketersediaan barang yang menjadi target utama tentunya dari pemerintah saat ini. Dan ya tentunya berharap ini semakin normal, ya semakin baik, ya walaupun kita ketahui bahwa memang harga melonjak ya Pak, melonjak di atas 70% ya, dari HET kemarin ya, sebagai bagian daripada free market atau bagian daripada pencabutan HET yang sudah dilakukan setelah Rakortas pada hari Selasa yang lalu. Pak Roy, berarti apakah ini mengkonfirmasi memang, ini pertanyaan publik yang awam Pak ya, pada umumnya di bawah, begitu harga eceran dilepas gitu ya, dicabut kebijakannya, itu langsung melimpah ruah seperti Pak Roy bilang tadi, apakah ini kemudian apa mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ini ditahan oleh pengusaha-pengusaha ini Pak? Ya, tentunya indikasi itu sudah kita dapat lihat dan perhatikan dari berbagai waktu, ya sudah hampir 3 bulan ini. Dan tentunya saat ini kita berharap pihak berwajib atau pihak berwenang dapat menuntaskan penelusurannya, ya, supaya memang betul ini menjadi sesuatu awal yang baru, ya, paradigma yang baru, bahwa di satu sisi memang kita ketahui harga ekspor CPO tinggi, tetapi bukan berarti tidak komit terhadap situasi atau kondisi kebutuhan domestik. Ya, kebutuhan domestik ini tentunya menjadi yang utama dan terutama ketika juga kita ketahui bahwa CPO itu sedang meningkat di global karena memang krisis energi dan krisis iklim yang terjadi. Nah, ini yang kita harapkan komitmen dan juga menjadi bagian utama untuk kembali mengutamakan kepentingan masyarakat, karena khususnya kami retail modern yang sangat merasakan bagaimana berhubungan dengan masyarakat, mereka antri, mereka juga berbondong-bondong, dan harapan mereka adalah supaya ketersediaan ini dapat mencukupi kebutuhan konsumsi. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.